Live malam ini jadwal Timnas Indonesia U23 versus Arab Saudi U23 laga uji coba. Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih semangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Timnas Indonesia U23 yang akan tampil di Piala Asia U23 2024 akan menjalani laga uji tanding menghadapi Arab Saudi. Berikut jadwal uji coba Timnas Indonesia U23 versus Arab Saudi. Mayoritas anak asuh Sintayong sudah berada di Dubai, Uni Emirat Arab sejak Selasa 2 April guna menjalani pemusatan latihan sebelum Piala Asia U23 2024 di Qatar. Tak hanya berlatih, Timnas Indonesia U23 juga diagendakan melakukan latih tanding atau uji coba. Laga uji tanding pertama tim Garda Muda bakal digelar dua kali sebelum Rizky Ridho dan kawan-kawan tampil di fase grup Piala Asia U23 2024 pekan depan. Jadwal uji coba Timnas Indonesia U23 versus Arab Saudi berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab hari ini, Jumat 5 April. Pukul 22.00 waktu setempat atau Sabtu 6 April pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan bakal berlangsung secara tertutup, tidak akan ada siaran langsung untuk laga ini. Selain pertandingan melawan Arab Saudi, Timnas Indonesia U23 juga direncanakan menjalani satu laga uji tanding pada hari Senin 8 April melawan Uni Emirat Arab. Laga uji tanding begitu krusial guna mengukur kerja sama tim yang akan berlaga pada kejuaraan kelompok umur level benua ini. Kendati berlangsung di grup A yang berisi Qatar, Australia, dan Yordania, Timnas Indonesia U23 matok target tinggi menembus semifinal demi tiket melaju ke Olimpiade 2024. Bagaimana menurut kalian?